Kapolres Asahan AKBP Roman menghadiri kegiatan Pekan Nasional Polio dan Penanganan Stunting di lingkungan 3 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan Sumatera Utara. Dengan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio, Kapolres Asahan mengatakan bahwa kegiatan imunisasi polio dan penanganan stunting bertujuan untuk menyehatkan generasi khususnya anak-anak yang merupakan penerus bangsa. Di lingkungan 3 Kelurahan Sidomukti, anak yang mengidap stunting namun sebagai orang tua tidak boleh menyerah dan putus asa karena adanya penanganan yang dilakukan secara masif. Kapolres Asahan siap mendukung program pemerintah khususnya Pemkab Asahan untuk membangun Asahan yang lebih baik lagi. Dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional, yaitu khususnya polio, berikut juga penanganan stunting di Kecamatan Kisaran Barat. Pada Pak Kadis Kesehatan, Kadis KB maupun Pak Camat atau mewakili sekaligus petugas kesehatan yang hadir, Bapak Ibu Kades, Lurah, ya, yang turut mendukung daripada program imunisasi ini dan penanganan stunting. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.